Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Pristisia dengan NPM 20064-8580, mahasiswa semester 2 program studi okupasi terapi program vokasi Universitas Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan beberapa pemeriksaan MMT. Apa itu MMT? MMT atau Manual Muscle Test adalah prosedur untuk mengevaluasi kekuatan otot individu atau kelompok otot berdasarkan kinerja efektif dari suatu gerakan dalam kaitannya dengan kekuatan gravitasi atau resistensi manual melalui Range of Motion atau ROM yang tersedia. MMT adalah bagian terpenting dari penilaian motorik yang dilakukan dalam pemeriksaan medis. Lalu, siapa saja yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan MMT? Yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan MMT adalah okupasi terapi dan fisioterapi. Grades of MMT, yang pertama ada MRC Scale, yang kedua ada Oxford Scale, yang ketiga ada Kendall Scale. Pada video kali ini, saya menggunakan penilaian Medical Research Council atau MRC Scale. Untuk nilai 0, tidak ada kontraksi. Nilai 1, terdapat kontraksi otot, namun tidak ada gerakan sendi. Nilai 2, dapat melakukan ROM secara penuh tanpa melawan gravitasi. Nilai 3, dapat melakukan ROM secara penuh melawan gravitasi, tetapi tanpa tahanan. Nilai 4, dapat melakukan ROM secara penuh dengan melawan gravitasi dan tahanan minimal. Nilai 5, dapat melakukan ROM secara penuh dengan melawan gravitasi dan tahanan maksimal. Pada praktikum kali ini, saya melakukan pemeriksaan pada scapula depression dan fleksi jari 2-5 PIP joint. Pasien diposisikan dengan posisi tengkurap. Untuk nilai 1, palpasi pada bagian middle trapezius dan lower trapezius. Nilai kedua, stabilisasi berada pada bagian skapula yang berlawanan dan support berada pada bagian bawah siku pasien. Lalu instruksikan pasien untuk melakukan gerakan abduksi bahu. Setelah itu, lepas support untuk mengetahui apakah pasien mampu bertahan saat support dilepas. Nilai ketiga, stabilisasi berada pada bagian skapula yang berlawanan, lalu instruksikan pasien untuk melakukan gerakan abduksi bahu tanpa tahanan. Nilai keempat, stabilisasi dilakukan pada bagian skapula yang berlawanan, lalu berikan tahanan minimal pada bagian atas elbow selama 1-2 detik, lalu instruksikan pasien untuk melakukan gerakan abduksi bahu. Nilai kelima, stabilisasi berada pada bagian skapula yang berlawanan, lalu berikan tahanan maksimal pada bagian atas elbow selama 1-2 detik, lalu instruksikan pasien untuk melakukan gerakan abduksi bahu. Lakukan langkah-langkah yang sama pada skapula kiri pasien. Nilai 1, palpasi pada proksimal palang pasien. Nilai 2, stabilisasi pada metakarpal dan proksimal palang pada pasien. Nilai 3, posisikan tangan pasien supinasi dan stabilisasi pada metakarpal dan proksimal palang.
nilai 4, stabilisasi pada metakarpal dan proksimal falang, lalu berikan tahanan minimal selama 1-2 detik pada middle falang. Nilai 5, stabilisasi pada metakarpal dan proksimal falang, lalu berikan tahanan maksimal selama 1-2 detik pada middle falang pasien. Lakukan langkah-langkah yang sama pada jari tangan kiri pasien. Sekian video praktikum pemeriksaan MMT dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.